بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم الخير Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Alim, wa bika nasta'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma afti alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Sambut pengajian kita hari ini hari Isnin bersamaan 31 Mei 2021 19 Syawal 1442 Hijrah kelas pukul 9.30 pagi iaitu sambungan Tafsir Harfiah Surah Al-Mulk ayat 6 dan 7 insyaAllah. Mudah-mudahan cukuplah ya, dapat habis 6 dan 7 pada pagi ini insyaAllah ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi semua ibu ayah yang bagi salam ya. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-6 dan 7 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Sadaqallahu al-azim. Walilladzina kafaru. Okey, sebelum tu boleh cuba tengok. Kita tengok dari segi i'rab dulu. Ayat ni dimulakan, ibu ya. Ayat ni dimulakan dengan isim ke, dengan fi'il ke ataupun dengan jar majrur? Ayat ni dimulakan dengan isim ke, dengan fi'il ke ataupun dengan jar majrur? Ha. Boleh nampak kan? Dimulakan dengan apa? Walillazin. Lillazin tu. Waw tu waw tak apa. Lillazin. Dengan jar majrur. Dengan jar majrur bermakna boleh tak? Dia jadi mubtada. Boleh tak? Lillazina boleh tak jadi mubtada? Dia tak boleh jadi mubtada ibu ya. Dia akan jadi khobar muqaddam. Mubtada. Mubtada dia akan jadi mubtada muakhir. Iaitu azabu jahannam tu. Azabu tu baris depan. Dia rafak pasal dia adalah mubtada muakhir. Okey. Jadi boyah yang dirahmati Allah Ta'ala, walillazina, li dan kepada allazina, orang-orang yang, allazina, orang-orang yang kafaru, yang kufur, dan kepada orang-orang yang kufur, ya, ya. bi rabbihim, maksudnya terhadap Tuhan mereka. Kita boleh terjemah ba tu dengan makna kepada lah. Kufur dengan boleh, kufur kepada boleh, Tuhan mereka. Apa yang mereka dapat? Azabu jahannam. Azabu mudaf. Jahannam tu mudaf ilaih. Boleh, kalimah jahannam mudaf ilaih. Cuma dia adalah kata nama khas yang tidak bertanwin. Jahannam adalah kata nama khas yang tidak bertanwin ataupun kita panggil isim yang ghair munsarif, yang tak boleh ada tanwin. Oleh kerana dia adalah isim yang ghairu munsarif, yang tak boleh ada tanwin,
Ketika mana dia rafa', rafa' dengan dhammah, jahannamu. Ketika mana dia nasab, nasab dengan fathah, jahannama. Dan ketika mana dia jar, jar pun dengan fathah, jahannama. Di sini azabul mudhaf, jahannamu, jahannam jadi mudhaf ilaih, maka kita baca jahannama. Kerana dia majrur, majrur dengan fathah. Jelas ya? Dan kepada orang-orang yang kufur dengan Tuhan mereka, mereka ini mendapat azabu jahannam, azab api neraka jahannam. Wabisa, wabisa. Ibu ayah, agak-agak ibu ayah, bisa ni PL ke, isim ke, PL ke, isim ke, huruf ke, apa agak-agak ibu ayah? Bisa, pernah dengar tak? Kita bahaskan pasal bisa, tak pernah lagi kan? Jadi ibu ayah, kita tak pernah bahaskan pasal bisa lagi. Ada bisa, ada ni'ma, kan? Bisa ini ibu ayah, okay, contoh kalau kita kata ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, apa dia ni'mal maula? Sebaik-baik wakil, sebaik-baik sebaik-baik tuan, sebaik-baik wakil, ya, sebaik-baik yang menguasai kita. Ni'mal ni sebaik-baik. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Okey. Jadi ni'mal maksudnya sebaik-baik. Ni'mal sebaik-baik. Jadi bisa lawan dia. Ni'mah sebaik-baik. Lawan pada ni'mah adalah bisa. Boleh buat ya? Ni'mah sebaik-baik. Maka bisa ni lawan dia. Seburuk-buruk. Betul tak? Apa terjemah bisa ibu ya? Apa terjemah bisa dalam Quran terjemah ibu ya? Bisa al-masir. Apa dia bisa? Ada tak? Ha, nampak tak? Seburuk-buruk. Bukan buruk saja. Bukan tempat kembali yang buruk. Tetapi seburuk-buruk. Yang paling buruk. Jahannam adalah tempat kembali yang paling buruk. Ibu ayah, sama-sama kita minta lindung daripada Allah. Ya Allah, lindungilah kita, kami semua, ya Allah, daripada masuk menjadi ahli neraka. Hatta neraka yang paling ringan pun tak nak. Kita nak masuk syurga terus. Kalau boleh syurga tu masuk syurga tanpa hisap. Kita doalah ibu ayah sama-sama ya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal kita semua, insyaAllah. Kenapa? Bisa al-masir. Neraka, masuk neraka saja dah buruk dah. Ini jahannam, bis al-masir, seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk, Masya Allah, tabarakallah. Okey, jadi apa dia bisa ni? Apa namanya? Isim ke, fi'il ke, haraf? Bisa adalah fi'il nama ibu. Bisa. Bisa ni kita panggil dia fi'il jamid. Fi'il jamid. Apa maksud jamid? Jamid ni maksudnya dia tak boleh berubah. Dia memang bisa, sebutannya bisa. Ini bukan bahasa ke, boleh ubah jadi fi'il majhul ke, bu isa ke, tak ada. Dia memang bisa ni, dia fi'il jamid. Jamid ni macam batu lah keras. Batu tu, kita ada alam jamadat. Alam jamadat. Jamadat ni, alam-alam gunung ganang, batu batan, itu alam makhluk Allah Ta'ala. Tapi dia alam jamadat yang keras. Yang dia tak macam pokok. Pokok dia boleh membesar semua kan. Batu ni dia keras. Jadi, bisa ni jamid. Maksudnya fi'il yang tak boleh berubah. Okay? Maka bisa ni terjemahnya seburuk-buruk. Dan bisa ni untuk memberi makna zam. Zam. Apa dia zam? Zam ini maksudnya apa maksud zam? Zam, zam ni buruk. Memberi makna buruk. Zam ni memberi makna buruk. Jadi bisa seburuk-buruk. Okey. Jelas ya? Jadi sekarang ni ibu ayah biasa dengar kan wabisal masir. Biasa dengar dalam Quran kan? Wabisal masir. Ada beberapa tempat dalam Quran kita jumpa kan? Jadi bisa itu adalah fi'il jamid memberi makna zam. Zam maksudnya buruk. Okay. Jadi kalau boleh, nama orang azam ke apa ke panggil azam betul. Kan? Jangan panggil zam-zam je macam tak cantik pula. Kan? Jangan panggil zam saja. Macam tak cantik lah. Tapi kalau tu tak ada masalah pun. Contohnya,
nama dia Muhammad, kita panggil Mamat. Mamat tu bahasa Arab maksudnya mati. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mamat tu maksudnya mati. Tapi kita bukan masukkan mati pun. Kan? Bahasa Melayu sebut Mamat. Tak apalah. Tapi cantik panggil nama betul dia Muhammad macam tu. Okey ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang balik. Walil lazina, dan kepada orang-orang yang kafaru kufur bi rabbihim, dengan Tuhan mereka, azabu jahannam, mendapat azab neraka jahannam. Wa bisa, itulah seburuk-buruk al-masir. Ibu ayah, masir. Masir maksudnya tempat kembali. Masir maksudnya tempat kembali. Okey. Itu terjemah dia. Tafsiran dia, ay wa a'antadna qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Berkata pengarang kitab, moga Allah Ta'ala merahmati beliau, dan Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kita melaluinya dan ilmunya di dunia dan akhirat insya-Allah. Ay wa a'antadna, dan kami telah sediakan likullil jahidina bi rabbihim, kepada setiap orang yang menentang Tuhan mereka, setiap orang yang melawan Tuhan mereka, yang tak nak tunduk pada Allah Ta'ala. Siapa lagi? Al-mukazzibina rusulahu. Dia tak nak beriman pada Allah, bahkan dia mendustakan. Dia mendustakan pada Rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Siapa mereka yang tak nak beriman pada Allah? Siapa dia mereka yang mendustakan pada Rasul yang diutuskan? Sekarang ni pada kita, Rasulullah SAW dah wafat lama dah di alam dunia ni. Cuma Rasulullah meninggalkan siapa, ibu ya? Pewaris-pewaris baginda. Siapakah dia pewaris baginda? Para ulama yang hak. Para ulama yang hak. Cuma ibu ya, saya nak tegur sikit. Ada orang duk banding-banding. Ulama yang hak ni bukan ta'arifnya. Ulama yang hak itu adalah mereka yang berdakwah tak minta upah. Itu baru ulama hak. Yang berdakwah ada upah, ada gaji. Ini semua tak ikhlas. Siapa kita ni? Kita ni siapa? Untuk mempertikaikan keikhlasan orang. Ha. Kalau ibu ayah dengar macam tu, tegurlah. Pasal apa? Tak suai. Macam apa ni, contoh saya pun ada kena juga. Contoh saya buat kelas macam ni kan. Saya buat kelas macam ni, tak ada yuran. Tak ada yuran. Lepas tu, dia duduk kata, ustaz ni baguslah. Ikhlas tak ada yuran. Ustaz-ustaz lain tu, salam kaut. Saya tegurlah, mana boleh cakap macam tu. Mana cakap macam tu? Saya ni nampak tak ada yuran, tapi saya ada tajaan-tajaan. Kalau ada tajaan, alhamdulillah. Kalau tak ada pun tak ada. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Tapi jangan bandingkan keikhlasan melalui salam kaut ke tak kaut ke. Diorang ada keluarga, nak bagi makan. Makan minum, ada tanggungjawab, nak bayar macam-macam, kereta dan sebagainya. Lala, kalau yang cakap tu dia bagi kereta kat ustaz tu, bagi rumah ke sebiji, kan? Lala, kita cakap main lagi. Jadi boyah yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah ya. Okay, balik kat sini. Siapakah Rasul-Rasul dah tak ada? Siapakah yang mengerikan baginda? Iaitulah para ulama yang hak. Yang hak, yang menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Tujuan disampaikan apa tujuan dia? Tujuan dia nak umat kembali pada Allah. Tujuannya yang nak kenalkan umat ni pada Allah, itu ulama yang hak. Allah ibu ayah ya, cari insya-Allah ada. Kita ada para ulama kita di Malaysia ni ramai. Baik yang masyhur, masyhur yang terkenal ataupun yang mastur. Masyhur dengan syin, masyhur yang terkenal ataupun yang mastur yang orang tak kenal. Orang tak kenal, tahu-tahu kalau meninggal saja penuh orang datang sembahyang. Pasal apa? Ha? Allah takkan rasa sayang pada hati umat pada ini, tapi orang biasa-biasa macam kita ni tak kenal. Kita kena cari. InsyaAllah ibu ayah ya. Okay. Wabisa, apa ni, daripada jin, manusia, mereka mendapat apa? Azabu nari jahannam. Dapat azab neraka jahannam. Okay. Wabisal ma'al, itulah dia seburuk-buruk tempat kembali. Wal marja', seburuk-buruk tempat kembali. Wa ma yasiruna ilaih wa huwa jahannam. Jadi ibu ayah, ulang balik, walil ladzina, dan kepada orang-orang yang kafaru, yang kufur, bi rabbihim, terhadap Tuhan mereka, azabu jahannam, mereka mendapat azab api neraka jahannam. Wa bisa, dan itulah seburuk-buruk
al-masir, tempat kembali. Okey. Kemudian ibu ayah, Allah Ta'ala menceritakan sifat neraka. Ada empat sifat neraka. Dalam ayat seterusnya, Allah cerita ada empat sifat neraka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Apa sifatnya? Iza ulqu fiha. Pertama, iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan. Pertama, ada syahiqan tu. Iza apabila ulqu, ulqu tu ibu ayah. Isim ke fi'il ke huruf? Dia adalah fi'il. Daripada apa ni? Ulqu tu. Daripada ni ya. Ibn Al-Qa. Al-Qa mudriknya Yul-Qi. Okay. Al-Qa fi'il madhi bab if'al. Al-Qa asalnya af'ala. Al-Qa Yul-Qi af'ala yuf'ilu if'alan. Okay. Cuma di sini boy ya. Ulqu tu fi'il madhi. Agak-agak fi'il madhi ini makruf ni. Ulqu tu fi'il madhi apa ibu ayah? Limadan, limadan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fi'il majhul betul, fi'il majhul. Akan jadi macam mana tu? Akan jadi begini. Ulqiya. 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 Maksudnya uf'ila. Ulqiya. Uf'ila majhul betul. Jadi kotak kedua akan jadi ulqiya. Kotak kedua ulqiya ada alif. Ulqiya. Kotak ketiga ulqiyu uf'ilu. Ulqiyu. Arab payah nak sebut. Orang Arab dia payah nak sebut. Maka jadi macam mana? Harakat baris pada qaf ni, baris pada qaf dibuang. Baris pada qaf dibuang, sekarang ni qaf dah tak ada baris. Baris yang ada pada ya dipindahkan pada qaf. Akan jadi macam mana? Akan jadi macam ni. Okey. Dah ya. Ul. Okey, baris pada ya diberi pada qaf. Baris pada yang yang baris depan tadi diberikan pada qaf dan ya ni dah matilah, dah tak ada baris. Dah tak ada baris. Sekarang ni boyang bertemu berapa tanda mati? Bertemu berapa huruf mati? Bertemu dua huruf mati. Iaitu ya pun mati, waw pun mati. Apa kita kena buat sekarang ni boyang? Apa yang kita kena buat? Kita kena kenapa? Ha, ha apa tu? Ibu. Buang apa? Betul. Masalah ya. Hazaf betul, hazaf. Kita kena hazafkan ya. Maka dia jadi macam mana? Akan jadi ulqu. Okey, ulqu. Nampak tak? Jadi ulqu adalah fi'il madhi ma'ruf ke majhul? Dia adalah fi'il madhi majhul. Oleh kerana dia adalah fi'il majhul, maka mesti terjemah dimulakan dengan di. Tolong ibu ayah semua terjemahkan ulqu apa dia dalam Quran terjemah masing-masing. Apa terjemah ulqu mereka apa tu? Dalam Quran terjemah masing-masing. Mesti dimulakan dengan di kerana dia fi'il majhul. Nampak? Mereka dilemparkan. Mesti ada di. Mereka dilemparkan, dicampakkan. Boleh terjemah campak, boleh terjemah lempar, tapi mesti dimulakan dengan di. Mesti kerana itu adalah fi'il majhul. Jadi ibu ayah, saya akan tanya berulang-ulang kali. Ibu ayah nampak tak kepentingan ibu ayah tahu fi'il itu ma'ruf ke, majhul ke, penting tak tahu itu untuk mufrad ke, mustanna ke, jamak ke. Nampak tak kepentingan mengetahui asas nahwu sharaf untuk memahami tafsiran dia? Sangat-sangat penting.
sangat penting. Tak nama belajar tafsir yang sebenar, kalau ibu ayah belajar tafsir sekadar nak belajar terjemah saja, tapi tak nak tahu kenapa Allah gunakan kalimah demikian, kenapa kalimahnya jadi begini, itu sangat penting. Jadi ibu ayah sebelum ni, masa muda-muda dulu, ibu ayah mungkin tak berkesempatan belajar. Sekarang Allah Ta'ala dah tunjuk jalan ibu ayah belajar cara macam ni, cara yang saya belajar di madrasah dulu. Saya praktikan cara yang sama pada ibu ayah semua. Ibu ayah kalau tak ikuti, saya rasa macam rugi sikit lah. Pasal ni peluang yang Allah Ta'ala bagi pada kita semua. Saya pun dapat peluang ni untuk cakap untuk diri sendiri, mengajar niat untuk diri sendiri. Ibu ayah dapat peluang untuk belajar bagaimana belajar Al-Quran setiap kalimah secara harfiah. Rugi kalau ibu ayah sia-siakan dan bagi masuk grup main keluar suka hati. Siapa yang keluar grup pasal banyak sangat link ke apa ke, pasal banyak sangat kelas ke apa ke, tak apa, saya tak rugi. Siapa yang rugi, mereka dan keluarga mereka. Cerita dulu kan, balik kat sini. Ulku maksudnya mereka dicampak. Apabila mereka dicampak, ibu ayah, Allahu Akbar. Saya nak bagi hadiah pada ibu ayah, tapi saya bagi campak macam tu. Kecil hati tak? Saya nak bagi hadiah pada ibu ayah, tapi saya campak macam tu. Ataupun orang nak bagi parcel pada ibu ayah kan. Dia contohnya satu syarikat penghantaran barang, dah sampai depan rumah ibu ayah dah. Rumah teres. Ibu ayah dah keluar rumah dah. Memang nampak, dia pun nampak ibu dah keluar nak ambil. Tiba-tiba dia campak macam tu je. Apa rasa ibu ayah? Kecil hati kan? Pasal apa? Pasal yang baiknya bagilah betul-betul, bagilah yang elok. Nama pun tu. Apatah lagi kalau hadiah. Ni ambil hadiah ni. Ish, geram betul. Kan contohlah macam tu lah. Ibu ayah. Ni ibu ayah, Allah Ta'ala nak hinakan, wal'ayazubillah, nak hina mereka-mereka yang ahli neraka ni ibu ayah. Ahli neraka ni memang hina. Kita minta lindung daripada Allah Ta'ala. Maka mereka ni dicampak masuk neraka. Dicampak macam tu saja masuk neraka. Allahu Akbar. Sami'u. Apabila mereka dicampak, pihak ke dalam neraka, hatu mu'annas. Dhamir mu'annas ibu kembali pada apa? Pihak hatu mu'annas kembali pada apa yang sesuai tu? Dhamir tu kembali pada apa yang sesuai? Kembali kepada neraka, betul, neraka jahannam, kembali kepada jahannam. Ingat, kalimah jahannam, kalimah neraka, syurga semuanya adalah mu'annas. Nama-nama neraka, syurga semuanya mu'annas ya. Jadi fiha hatu jahannam. Sami'u fi'il madhi. Sami'u maka mereka mendengar. Sami'u mereka mendengar. Okey. Mereka mendengar laha baginya, bagi neraka tadi, syahiqan. Syahiqan ni ibu ya. Kalau kita dalam Quran, inna ankaral aswati la sawtul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keldai. Siapa pernah dengar suara keldai? Dulu masa saya kat Mesir, ada kat tempat saya duduk tu, belakang tu ada orang dia ada keldai, himar. Saya tak tahan kalau dia bunyi. Ya Allah. Nak pula kalau kat Mesir, saya pergi Mesir, saya bukan belajar Al-Azhar. Saya tak layak masuk Al-Azhar masa tu. Pasal masa sepatutnya saya masuk Al-Azhar setahun untuk ambil degree. Tapi masa tu semua franchise telah dibekukan. Tahun saya tu sepatutnya ambil degree, Allah uji, dibekukan semua franchise. Maka taklah saya jadi pelajar Al-Azhar. Saya pergi juga untuk talaki kat sana. Tapi saya berniaga nasi lemak di Mesir, masak sendiri semua kan. Kat tempat saya duduk sewa tu ada kedai. Dan orang Mesir ni ibu ayah, dia punya nakal lah sikit-sikit lah kadang-kadang kan, yang baik-baik betul. Diorang gunakan bunyi horn tu, yang budak-budak muda ni lah, bunyi horn tu dia gunakan bunyi kedai. Siapa pernah dengar bunyi horn bunyi kedai? Pernah dengar ke? Kalau dekat Mekah Madinah tak pernah dengar kot, tapi kat Mesir banyak. Bunyi kedai tu dia buat bunyi horn kuat-kuat.
dekat-dekat telinga kita pula bunyi kan. Ibu ayah bunyi kedai ni, bunyi paling buruk adalah bunyi kedai, Allah kata. Dan syahiqan ini adalah bunyi macam bunyi kedai itulah, maksudnya buruk sangat. Ketika dicampak, dicampak dalam neraka, belum sampai ke neraka, dah dengarlah bunyi-bunyi neraka yang sangat buruk. Bunyi-bunyi neraka yang sangat buruk, yang sangat, telinga ni memang tak nak dengar bunyi tu. Boleh bayangkan tak? Ah, Ibu Ramlah betul, suara jeritan. Suara jeritan mengerikan. Maksudnya syahiqan tu suara jeritan mengerikan. Maksudnya apa? Macam dari segi apa? Kedai, kedai kita tak nak dengar suara dia pasal buruk, tak nak, dari segi tak nak dengar tu. Kedai kita tak nak dengar kerana suara dia buruk. Begitu juga syahiqan ni, api neraka tu, bunyi api neraka tu memang siapa-siapa pun tak nak dengar. Kerana sangat ngeri, sangat buruk. Ibu ayah, saya bagi contoh lah. Ibu ayah pernah tak tengok 3 tahun lepas yang madrasah dekat Keramat tu yang terbakar? Ada tak tengok video? Video tu. Ibu ayah, boleh tak bayangkan, boleh tak ibu ayah kalau kita terbayangkan video tu, boleh rasa apa? Hati rasa apa bila dengar anak-anak tahfiz yang terbakar tu menjerit-jerit panas-panas? Rasa apa dalam hati? Kebiasa je. Oh, biasa je tengok video tu. Tak ada rasa apa pun. Biasa je. Hancur hati betul ibu. Kecakap ibu kena sedih. Tak boleh nak bayang. Sedih. Bayangkan hancur. Ah, tak sanggup nak dengar betul ibu Mariam. Tak sanggup nak dengar. Tak sanggup. Tak berani macam-macam ada. Tak sanggup. Ibu ayah bayangkan orang-orang dekat sana yang tengah masa terbakar tu memang dekat bawah tak boleh buat apa. Dan dengar orang tu mati seorang-seorang. Dengar jeritan sampai tak ada jeritan dah. Seorang-seorang mati semua kat bawah ni tak boleh buat apa. Dah masuk tak boleh. Ada pagar semua. Ibu ayah, itu di dunia. Mereka tu insyaAllah semua ahli syurga. InsyaAllah. Amin. Ya Allah. Syahid semuanya. Ibu ayah, ini masuk dalam neraka ni. Dia nampak bunyi. Bunyi gejolak api dah satu dah. Api bergejolak ibu ayah. Bila api bergejolak, bunyi dia dah menakutkan dah. Apatah lagi api neraka tu. Jadi, sekarang ni bila saya cakap macam ni, timbul tak rasa takut drone dalam hati ibu ayah terhadap neraka? Belum masuk neraka lagi, baru dicampak dan dengan bunyi neraka dah rasa sakitnya amat sangat. Dengan bunyi saja, belum masuk neraka tu, bunyi saja dah menyakitkan, dah mengazabkan ibu ayah. Okay. Jadi pasal tu kena tahu kenapa namanya syahiqan. Kenapa namanya syahiqan? Kerana bunyi tu bunyi yang memang tak ada siapa-siapa suka pun. Sangat menggerunkan, sangat menakutkan. Ada siapa suka pada kegerunan, ketakutan? Suka. Kenapa pergi tempat tu? Pasal saya takutlah, saya suka pergi. Macam tu. Mana ada pasal takutlah kita tak nak pergi. Macam tu lah kan? Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Macam tu ya. Okay. Kita tengok dari segi bahasa, apa dia makna syahiqan ya. Itu terjemah kan? Okay. Syahiqan sautan munkaran syadidan kasautil himar. Bunyi yang tidak digemari. Bunyi yang pelik, bunyi yang tidak best, yang bersangatan macam bunyi himar. Okey. Wasyahid, apa maksud syahid? Syahid dari segi bahasa tanaffasa yasbiqu az-zafir. Maksudnya dia macam ibu ayah. Wahwa hunaka tanaffusi al-mutaghayyiz. Orang yang marah macam, orang marah macam mana? Dia bernafas. Itulah orang marah kan? Orang marah. Jadi macam mana orang marah bernafas? Contoh saja, contoh saja ibu ayah. Itu kan? Cuba ibu-ibu buat kat rumah masing-masing. Kan pelik anak-anak tengok orang. Betul kan? Kalau orang marah, nafas dia bunyi jadi lain kan? Jadi lain. Kita dengar pun gerun lah. Kalau orang marah, nafas dia jadi lain. Itulah kita panggil syahiq. Syahiq ni, bila kita dengar, kita jadi takut. Takutlah dia ni marah-marah. Contoh. Ibu ayah betul tak? Saya cakap tadi, macam tafsir tadi kata betul kan? Betul macam berdengus. Betul Mama Fatimah, berdengus. Dengusan itu menyebabkan orang jadi takut. Kan? Jadi takut. Pasal dia dah jadi lain macam lah tu. Kita kena kata, mengucap bang. Pasal apa? Pasal dah nampak dah macam kena rasuk lah. Ibu ayah yang dirahmati Allah SWT, itu syahiq. Jelas ya.
Wahia tafur. Wahia tafur. Tengok tafur. Tafur tu fi'il mudhari' buaya ya. Tafur tu fi'il mudhari' daripada fara yafuru. Kita jom tengok kamus sekejap. Sekejap ya. Okay, dan daripada fara yafuru, jom kita cari. Kita cari dalam kamus, cari fara. Fa alif ra, fara. Okey, boleh nampak yang ni. Fara ya furu. Fara ya furu. Pur. Okey. Apa maksudnya fara? Anak-anak. Tengok soalan ni dia. Yang sesuai ni. Fara ni ada banyak. Contoh-contoh ayat ni. Contoh-contoh ayat ni ada banyak. Tapi tengok yang sesuai. Farat an-nar. An-nar ni api. Api mu'annas. Maka disebut farat. Faratin nar maksudnya ishtadda isti'aluha. Ishtadda bersangatan dahsyat. Isti'aluha. Nyalaan dia. Bersangatan dahsyat. Nyalaan dia. Itu dipanggil fara yafuru. Menyala yang sangat-sangat dahsyat. Ataupun fara al-ghadabu ishtadda. Fara al-ghadabu. Al-ghadabu marah. Tapi kalau kita kata fara al-ghadabu ishtadda. Maksudnya bersangatan marah. Okey. Jelas ibu ya? Wahia tafur daripada fara yafuru. Maksudnya bersangatan dia punya menggelegak tu, persangatan bergejolak tu. Ibu ayah, api dia menyala. Api menyala, ibu ayah ada buat unggun api dekat depan rumah. Masa nak raya ke apa ke, ada buat unggun api. Bukan pelita kecil, unggun api terus. Tapi unggun api yang boleh dikawal. Ibu ayah bagi tak anak-anak muda, yang anak-anak ibu, cucu ke yang kecil-kecil ni main kat situ. Tapi dia tak, dia tak marak menyala macam tu, dia sekadar unggun api. Tapi ada orang kawal lah. Bagi tak anak-anak cucu main macam tu? Tapi dengan ada orang kawal. Tak bagi. Nah, biasanya tak bagilah kan. Tapi boyang kalau unggun api tu boleh dikawal, kita boleh mungkin bagi cucu sikit-sikit ke macam tu, ataupun orang dewasa yang tu. Tapi boyang, kalau katakan marak besar, contohnya rumah terbakar. Rumah terbakar. Ibu ayah tengok rumah terbakar. Bagi tak budak-budak dekat kat rumah tu? Kita tak bagi kerana kebakaran itu kebakaran yang besar. Bomba yang akan uruskan. Kita nak padam pakai itu pun tak berani. Bomba yang akan uruskan. Ibu pun lari kan? Ha, kita tak mampu. Ibu-ibu pun lari. Pasal apa? Berbahaya. Jadi, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, tafur tu apa dia? Tafur tu fara yafuru. Maksudnya bukan menyala biasa-biasa. Menyala tu kita tengok kamus tadi ishtadda isti'aluha, bersangatan isti'al dia. Isti'al tu nyalaan dia. Nyalaan dia sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat dahsyat, dan siapa-siapa yang tengok pasti akan takut. Jelas ya? Jadi iza apabila ulqu mereka dicampak pihak ke dalam neraka jahanam, sami'u mereka mendengar, laha baginya syahiqan, bunyi yang sangat menakutkan. Wahia dan ia, sedangkan ia iaitu neraka tadi, tafur, menyala-nyala, bergolak-golak, bergejolak api dia. Penyalaan yang sangat menakutkan. Betul Ibu Ramlah. Jadi Ibu Ayah, itu terjemah dia. Tengok pada tafsiran sekejap ya. Itu baru terjemah ya. Tengok pada tafsiran. Saya kena sentiasa basahkan tangan saya ni pasal dah macam apa ni, diria pegang ni dah susah dah. Okey. Jadi tadi kata tak apa, Ibu Masura ada. Ibu Masura ke siapa ni? Ibu ke, tak tahu anak murid, ustazah ke, tak tahulah, tapi Ibu Masura pun ya. InsyaAllah ada. Ada rakaman insyaAllah ya. Ibu. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, itu apa, ibu boleh keluar tak apa, insyaAllah nanti ibu dengar ya. Tadi kan saya kata ada empat sifat. Ada empat sifat neraka, dalam ayat ni ada dua sifat. Pertama sifat dia apa? Bunyinya syahiqan, bunyinya menakutkan. Yang kedua sifatnya tafur, apinya tafur, menyala-nyala. Sama-sama Ibu Mastura, Alhamdulillah. Okay, menyala-nyala.
Wahya tafsirannya iza turiha al-kuffar, apabila dicampak orang-orang kafir fi nari jahannam, ke dalam neraka jahannam, kama yutrahu al-hutabu fi nari al-azimah, sebagaimana dicampakkan kayu-kayu api ke dalam api yang besar. Ibu yang kalau api kecil, kayu api kita letak elok-elok, tapi kalau api besar, kita nak letak elok-elok ke campak saja. Kita akan campak saja. Api itu besar, kita akan campak, kayu api itu campak saja. Takkan nak letak elok-elok. Membaiknya sopan je letak elok-elok kayu api, api itu besar macam tu. Mana boleh? Campak saja kan? Jadi ibu yang begitulah dicampak ahli neraka tu. Sami'u laha sawtan munkiran ka sawtil hamir awwala nahiqiha. Okey. Dia akan mereka akan mendengar suara yang pelik, suara yang dahsyat, suara yang mereka tak nak dengar. Seperti suara himar di permulaan bunyinya. Nah, nanti ibu dengarlah sendiri macam mana bunyi himar. Kita memang tak nak dengar bunyi itu, busuk, bukan busuk. Buruk. Bunyi buruk. Au kasaytil mutaghayyizi min shiddatil ghadab, ataupun suara orang yang tengah tahan kemarahan, orang yang tengah betul-betul panas. Hati dengan panas betul, menggelegak hatinya, menggelegak panas dia, maka kita dengar, dapat dengar nafas dia dah jadi lain. Wahya tagli bihim ghulyanal tak tahu nak baca. Dan dia bergejolak bunyi gejolak tu, itulah bunyinya, bunyi yang sangat-sangat menakutkan. Boleh bayangin boyang ya, boleh bayangkan api yang sangat besar dan bunyinya sangat menakutkan. Dia macam membuak-buak. Kalau contohnya boyang, kalau kita masak air ataupun bila air tu dah bunyi berbuih-buih tu kan, gelegak tu, nak kata tadi gelegak, ya Allah, menggelegak dia tadi fikir. Menggelegak tu, boleh tak? Ibu ayah nak tak anak-anak dekat dengan yang menggelegak tu? Tak berani kan? Pasal apa? Tahu dia kerana sangat panas. Itu air. Air menggelegak kerana dah sampai tahap maksima dia. Kalau api yang panas, bergejolak, yang menggelegak tu, kita dengar pun takut, dan itulah sifat api neraka. Api tu membuak-buak, macam itulah. Jadi dua perkataan penting, syahiq dengan tafur. Syahik maksudnya buruk sangat bunyi neraka tu. Yang kedua, dia punya panas tu bergejolak yang amat sangat. Jadi itu baru dua sifat neraka. Besok insyaAllah kita sambung lagi dua sifat neraka yang lain ayat seterusnya. Boleh bawa insyaAllah ya. Betul, menggelegak. Okay. Boleh kan? Tapi ibu ayah, kalau kita menggelegak tu lebih pada air kan? Takut orang faham air pula. Tapi api tu sendiri memang menggelegak, bergejolak dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih ibu ayah. Alhamdulillah. Okey, ibu ayah, sekarang itu saja. Pukul 3 sekarang kita ada pengajian tajwid surah Yasin. Itu pengajian private lah. Siapa-siapa itu private. Siapa-siapa nak join, itu ada yuran. Ada yuran bulanan RM80. Tajwid surah Yasin setiap Isnin dan Selasa pukul 3 petang. Dan tajwid surah As-Sajdah Selasa dan Rabu malam pukul 9.30 malam. Itu masing-masing ada yuran yang berasingan lah, RM80 setiap satu lah. Itu tujuannya untuk komitmen. Siapa pelajar kena komitmen sampai dia boleh mahir dalam hukum tajwid dan bacaan, insyaAllah ibu ya. Sekarang itu sahaja. Aku lukau lihaza wa astaghfirullahalazim ani walakum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين كبر ماي بويا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala.